Halo, gue mau sharing, ngasih tips juga, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman tentang gitar singing, sebuah instrumental yang dinyanyikan oleh gitar. Ada 3 poin penting yang perlu diperhatiin. Pertama, pahamin dulu lagunya, jenis lagunya seperti apa, nuansanya seperti apa. Kedua, jangan seruntulan mainnya. Jangan nafsu, sabar, karena kebanyakan not juga gak enak, ya kan? Ketiga, kalau gue sih nyari part per part. Depannya dulu, udah dapat enaknya, baru belakangnya. Paling penting, main pakai hati, pakai rasa. Biar gimana gitu ya kan. Terus, gitar singing itu kan sebuah instrumental yang dinyanyikan oleh gitar. Walaupun begitu, usahakan setiap not yang kita mainin semacam punya makna, punya arti, jadi sebuah cerita. Jadi pesannya tuh nyampe gitu. Orang bisa ngebayangin, oh lagunya begini, oh lagunya begini gitu. Di slide kedua gue kasih contoh sederhana gimana caranya gue ngonsep gitar singing. Oke? Okay? Thank you.